arus lalu lintas kita lakukan buka tutup. Kita sudah bisa melihat langsung situasi di atas. Sampai saat ini masih bisa kita golongkan relatif aman, sehingga kendaraan masih bisa kita lakukan buka tutup. Himbau kepada masyarakat agar kalau tidak ada keperluan yang mendesak untuk tidak melakukan perjalanan dulu Medan Prastagi ataupun sebaliknya Prastagi Medan, berhubung kondisinya memang masih sangat tidak aman. Thank you.